Oke teman-teman, kita akan mulai. Kita akan melanjutkan perjalanan tadi karena tadi saya isi bensin ya. Jadi karena isi bensin jadi saya matikan. Saya juga tidak mau ambil resiko. Oke. Aduh, gila ada truk besar sekali ini. Oke, sekarang sudah di jalan lagi, sudah mau menuju ke Tugu Adipura ya. Jadi di Minahasa Utara nih ya, ternyata ada Tugu Adipura ya. Nanti ada di depan sana. Ya mohon maaf tadi perjalanan terputus karena ada masuk di pompa bensin ya, jadi semua saya matikan menjaga jangan sampai terjadi sesuatu ya, karena ya saya cukup riskan kalau untuk di pompa minyak atau di sini bilang pompa minyak di SPBU atau pompa bensin mana Jo. Kita mau kasih lihat, tapi kita mau tunggu ini truk lewat dulu ya, karena nggak kelihatan pandangan saya ini. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, Tugu Adipura. Tugu Adipura, Minahasa Utara. Kita sekarang mau kemana ya? Ini ke kanan, motor boleh ke kanan nggak ya? Ke Sawangan itu tol. Sawangan ya. Oh boleh itu, ada yang ke kanan. Yuk, coba ke kanan. Kita mau ke kanan. Semenjak jadi saya belum pernah lewat sini. Jadi saya coba lewat sini ya. Wah, tapi kok jalannya enggak rata ya? Kayak naik rodeo. Bergelombang ini jalan, Bos. Asik ya. Tapi jalannya itu gimana ya? Terkinduk-kinduk. Oh, ada yang habis kecelakaan sini. Ini kalau nggak salah, ini itu menuju ini itu. Ini menuju Sawangan, teman-teman. Jalan tembus ke Sawangan dari Minahasa Utara. Dari situ di apa? Air Maridi ya.
kali ini jalan ya. Jadi biar kenceng serasa pelan sekali ini karena lurus terus. Keren, berhenti dulu mau lihat. Aduh, kalau bawa drone keren sekali ini. Saya mau kasih lihat ya. Jadi di sana itu jalan tolnya. Panjang sekali. Melingkar ini. Kalau pakai drone ini keren deh. Kapan-kapan ke sini bawa drone. Iya, tapi kan yang lama itu belum jadi. Diambil dari sana, backgroundnya Gunung Klabat. Wah, kerennya luar biasa. Pesambung. Sambungannya terasa sekali, jadi luduk. Oh. Oke, kita sudah nyampe di ujung ya teman-teman. Jadi ini bukan jalan tolnya ya, jadi ini jalan penghubung antara tempat ini ya di Air Madidi itu, dan kalau ke kiri itu kita lewat Sawangan ya. Mau ke Sawangan, mau ke Tondano, pokoknya ke atas sana ya. Tapi saya akan ke kanan. Karena kalau ke sana itu, kalau ke kiri ke Tondano cukup jauh rute. Saya perlu waktu untuk ke sana. Makanya saya lagi sekali jadi kita harus hati-hati ya kalau di sini. Aduh, maksudnya dia kan gila, nanti kalau kecelaka nabrak orang nangis lagi ya. Tadi cerita intermezzo saya kaget soalnya, jadi dia tiba-tiba nongol dari kiri kenceng banget gitu loh. Jadi tadi ya saya melingkar melintas di jalan tadi. Bingung ngomong. Oh, ini deh. Mau private di situ. Ini di atas saya ini jalan tol ini. Sumur jadi apa ya? Ini nanti tembusnya Air Madidi. Yeah.
di sini nu. Bikin kaget. Waruga tematenden, oh ada waruga di sini, kan? Waruga tematenden. Akhirnya tembus di sini ya teman-teman. Jadi ini sudah tembus di air Madidi lagi. Jadi kira-kira begitu tadi teman-teman perjalanan saya ya melingkar, dan saya juga tidak banyak bicara tadi ya karena ya agak susah mau menjelaskan apa yang mau saya jelaskan. Yang penting ya itulah perjalanan tadi saya lewat di akses jalan tol ya. Sekian video dari saya, salam dari Minahasa Utara, salam dari Sulawesi Utara. Korang semua apa saudara?